ya. Lebih enak lagi. Mawar di mana? Kalau sesuai dan di Malaysia mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita sahabat semua. Semoga teman-teman selalu sihat, murah rezeki di sana. Amin. Kesempatan kali ini kita berkunjung lagi ke kebunnya Abang Aslam Petualang dan juga Aman Family ya, karena mereka berjiran. Jadi sekali jenguk satu, sekali jenguk keduanya. Oke sahabat semua, kita hari ini beginilah ya. Apa itu? Silaturahmi. Ya, ya Bang. Ya. Ini Abang Aslam Petualangnya ya. Iya, oke. Lagi duduk bersantai nampaknya. Mantap. Sini Pawang sudah mencicipi timun nampaknya ya. Tapi nampaknya nanti Abang Aslam ini agak kerugian nanti. Oke. Kita sapu nanti. Kita sapu nanti Pawang ya. Pokoknya mana yang bisa diambil nanti dipanen hajar saja semua, oke ya. Oke. Apa-apa kita mantap. Saja. Saling kita cicipi semua tanaman okay. Yang ada nantinya ya. Mana yang bisa diambil kita tandaskan ya. Tandaskan saja, gaskan okay. Saja Om sama Mama Pawang ya. Mantap sekali. Mari sahabat semua kita gaskan ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya sahabat semua, sudah lebih kurang satu bulan ya. Kita berkunjung ke tempat Bang Aslam. Perkembangan sangat pesat sekali, alhamdulillah ya. Ih, bersua juga. Om, ah, semangka juga ada Om. Ada semangka. Aduh, asik. Nanti Om ya. Berarti banyak sekali sayur mayurnya di sini ya. Alhamdulillah. Cuman kalau jagung kita udah selesai dipanen Om. Oh, udah selesai dipanen. Udah habis sudah semua Om. Tidak bertahannya. Tak apa-apa kan. Tidak mungkin lah untuk kita semua kan gitu. Bunganya juga ada di mana? Sekeliling. Wah. Asik bawa. Asik. Itu timun bawa ya? Makan timun. Makan timun. Wah. Agak kelaparan namanya. Mancing tadi tidak ada dapat. Tidak ada dapat. Mancing aja nanti di bawah Mama Pawang itu ada ikan di bawah itu. Bisa mancing itu nanti. Mana di bawah? Ikan larangan. Akan kita aslam. Larangannya. Kolam panjangnya ya. Oke, kita lihat-lihat dulu tanaman Bang Aslam di mana ya. Mari. Wah, sahabat semua. Ada gelembung ya. Gelembung Abang Aslam. Apa nama ini? Semangka. Wah, masih muda ini Bang ya? Belum besar nanti Bang ya? Ini besarnya bisa mencapai 5 kilo atau 6 kilo. Ah, ini yang seperti stroberi itu ternyata seperti ini bentuknya teman. Wow, mantap sekali ya. Hijau. Wow, ada juga wortel nanti Bang ya? Wortel, tomat. Mantap. Ini dia buahnya. Yang ungu nampaknya teman. Banyak sekali ya isi perkebunan Abang Aslam Petualang ini ternyata. Namanya juga berkebun ya, harus banyaklah dan lengkap. Mantap sekali. Wah, pondoknya juga aduhai. Bahenol. Wah, asik ini teman. Dingin, sejuk, damai, tentram, andehoy, semuanya ada di sini. Suara burungnya gacor. Ngopi nanti Om. Ngopi. Cocok. Tapi sebelum ngopi kita panen dulu. Petik hujan. Dulu, petik dulu buah segarnya Om ya. Sayur. Kalau kita nanti hujan nanti. Takut nanti hujannya gelap. Ngopi susu nanti kan. Seperti warung dalam rimba teman ya. Apa namanya ini? Pila. Pila bertuan. Mantap. Aduh, dibak dia bubau. Ya gua nak tahu ikan panjang ayongnya. Ya sahabat semua, ini kita dipandu Abang Aslam ya untuk memetik buah apa buah tortornya ya. Kita tidak tahu apa namanya ini. Katanya kacang.
tapi kelihatannya tidak seperti kacang, seperti jantung. Nah, kita dipandu untuk mengambil mana yang mantap, teman ya. Oke, mari kita gaskan saja. Let's go. Ah, kita mulai, teman ya. Lihat buahnya. Seperti ini ternyata buahnya, teman ya. Kan? Biasa-biasa rumpunnya. Ini rumpunnya berbatang dia ya. Berbatang. Apa namanya, Bang Salam? Okra, Om. Okra. Si kacang bendi, si tanduk kambing juga, Om. Si tanduk kambing ini. Oh. Kayak tanduk kambing, Mama ya. Tapi buahnya terbalik ya. Terbalik di atas apanya ya? Di atas uncingnya itu. Bertampuk dia ya. Pokoknya habiskan semua yang muda, Om. Bertampuk. Ambil. Mantap. Berbalik. Mana tidak habis dijual nanti kan? Asik. Mari teman kita petik dulu ya. Let's go. Ah, yang mana masuk itu, Bang? Yang mana, Bang? Kalau yang ini masih muda, Om ya. Masih bisa diambil itu. Masih muda. Okay. Coba kita coba. Okay. Ah, ini juga muda. Oke. Okay. Enggak apa-apa diambil. Kalau yang tua udah keras sudah enggak enak ini. Lagi. Enggak enak lagi ya. Yang mana, Bang? Ini dia. Oh. Satu. Mantap. Mantapnya. Mana bentuknya, Pak? Berbulu buahnya. Berbulu, Bang ya. Ih. Berbulu pawang, teman. Mantap. Oke, ini dia. Cabut lagi, pawang. Mari kita bantu ini ya, Bang Aslam, untuk apa? Untuk menandaskan ya, membantu menandaskan nampaknya. Menghabiskan ya. Yes, mantap sekali. Banyak ya? Banyak, Om. Lebat, Om. Lebat buahnya. Alhamdulillah, sahabat semua. Setiap hari, Om, kita panen ini, Om. Setiap hari ya. Banyak berbagi, banyak rezeki ya. Mantap. Gacor sekali. Seperti apa? Seperti bunga-bunga apa namanya ini? Bunga Kamboja ya. Mirip bunga Kamboja. Mantapnya, kawan. Kacang orka. Okra, bukan orka ya. Pernah Pak makan kacang ini? Pernah. Pernah ya? Agak berlendir nih. Berlendir? Berlendir. Semasa di Malaysia, Pak? Ini agak tua nih sikit. Agak tua itu? Tua nih. Jangan diambil lagi yang tua, Pak. Kita yang muda-muda aja ya. Kalau yang muda-muda tua itu, nih. Bagaimana rasanya, Pak? Berlendir aja? Berlendir, enak nih. Manis ya? Pembeda. Kalau yang ini agak beda lagi, Mama ya. Nah, kalau yang ini, Mama. Itu panjang. Agak hijau muda ya. Lebih enak lagi itu. Mantap ini, Om. Ini lantaran tanaman kita agak subur, makanya panjang. Besar panjang ya. Bukannya tua ini, tandanya muda. Ekspor ya. Tandanya muda ini, Om. Mudah patah ujungnya, begitu. Om. Begitu. Seperti apa ya? Seperti duri pepandan ya? Mudah patah. Mantap. Berarti muda. Masih muda. Mantap, teman. Kita lanjutkan lagi panennya ya. Kita petik secukupnya saja tentunya, sahabat semua ya. Jangan banyak-banyak lah. Yang cukup saja kita ambil. Mana yang muda? Let's go. Okay. Sini, Om, yang banyak, Om. Mana? Om, dari sini aja, Om. Ini yang banyak, Om. Ada ini, Kak. Ini. Wow. Ini bisa ini? Bisa, Om. Masih muda, Om. Yang panjang ini? Iya, lantaran tanaman kita. Subur, Om. Subur ya. Panjang di mana? Wow. Satu jengkal ini. Lebih lagi. Memang kayak tanduk kambing, Om ya. Tanduk kambing ya. Barang ekspor, teman ya. Kalau yang panjang. Yang pendek impor. Barang lokal ya. Mantap. Ada bengkok juga. Oke. Mana lagi habis? Masih banyak, Om. Teruskan aja ke sana, ke ujung sana, Om. Ini. Ini mantap. Ini cukup ini, bawang. Sudah bisa ini. Sudah bisa ini, di mana? Sudah bisa ini ya. Karena baru uji coba, nah ini cukup ini untuk kita bawa sama pawang bagi dua uji coba baru, teman ya. Kalau sesuai nanti kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kita cabut ya. Ulangi ke sini. Mantap. Mana tahu nanti tampangnya banyak, Bang ya. Iya. Bisa ditanam juga, teman. Alhamdulillah. Ya? Mantap. Banyak nih. Kita coba dulu uji coba. Kalau benar-benar luar biasa,
kita akan biasakan keluar ya. Oke. Mari Pawang. Mantap. Kita lesbukan. Asik. Ah, ada bunga refleksia juga sahabat semua. Ah. Refleksia Bang ya. Seperti bunga refleksia kembangnya. Apa ini kubis ya? Kol kubis. Mantap sahabat semua. Belum bisa dipanen ya karena terlalu muda. Oke. Oh, ini ada juga goreng kacang nampaknya. Di sini kacang goreng, kacang tanah. Sama aja. Mantap. Oh, sahabat semua, menghijau ya. Itu ada cabai merah. Mantap. Sudah mulai berbunga nampaknya, sahabat semua ya. Lokasinya luar biasa sekali. Alhamdulillah, sahabat semua ya. Menghijau. Sesuai dengan usaha tentunya. Berkat yakin dan usaha, berusaha terus. Hih, asik apa itu ya. Mari kita ngobrol-ngobrol lagi di pondok sambil ngopi-ngopi tentunya. Asik. Oke, sahabat semua. Nah, selesai kita panen ini tadi kacang bendinya ya, kacang orka. Oh, okra terbalik ini, Wan. Kacang okra. Kita ngopi dulu ngeteh. Nah, jadi kita ngopi dulu. Jadi kita ngopi bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat semua ya, sambil menunggu hujan lewat. Agak panas teman ya, sedikit-sedikit. Tapi kalau kebiasaannya kami di sini makan minum kopi apa kopi o. Asik. Sambil merokok tentunya. Wah, teman, alhamdulillah ya kita dapat kesempatan untuk datang ke tempat Abang Aslan Petualang dan juga Aman Family nanti ya. Ini ada apa? Kacang okranya ya. Okra kita mulai panen. Kemarin waktu kita datang ke sini masih kecil ya, lagi. Kayak daun stroberi waktu itu kan Mal ya? Iya Om, maaf itu. Ya, daun stroberi sekarang sudah berbuah. Nah ini ternyata buahnya sahabat semua. Kita jadi penasaran karena ada bulu-bulu halusnya ini. Nah, seperti miang ya. Tapi itu mantap. Oke. Mari Mama minum teh Mama. Mari kita ngopi. Asik teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca tempat kami sering hujan, apalagi siap zuhur ya, hujan berkepanjangan. Mudah-mudahan jangan terjadi banjir dan longsor lagi ya. Wow, asik, asik, asik. Sahabat semua, kita ke kebunnya Abang Aman ya, kakak kita Aman Family atau Fishing Sumatera. Nah, sini ada Buyung juga ya. Ya, hadir. Hadir Yung ya? Iya, Bang. Mantap. Kemana Yung? Mau mancing. Mau mancing? Iya, sama okay. Itu. Nih, kita ke sini nanti rencananya kita akan berkelah di sini teman ya. Di rumah Abang kita. Lagi bertanak. Lagi bertanak ya. Oke. Masak. Sudah tersangai ya. Ini teman sudah tersangai. Mantap teman. Kita mau apa dulu, silaturahmi namanya ya, bergabung karena sudah mau mendekati bulan suci Ramadan. Hitungan hari lagi sahabat semua ya. Ini ada cabai rawitnya juga di kebun. Wah, sudah berbuah ya. Berbuah ramai buahnya. Ramai. Mantap. Mantap. Itu ya. Raka jam panjang juga ya. Ini yang lebat. Iya, ini tadi lebat ya. Ada juga yang rusak karena hujan terlalu sering. Terlalu sering. KU. Ini lumayan juga ya. Lumayan juga. Sudah mulai. Ini di bulan puasa tidak beli cabai lagi nampaknya ini. Mudah-mudahan. Sudah bisa dipanen di kebun sendiri ini man ya. Mantap. Nah, ini panjang kacang nih, teman. Ini kacang panjang. Ini 1 meter. Wih, panjang ya? Panjang. Nah, nanti ambil bawa pulang untuk oleh-oleh di rumah. Untuk oleh-oleh ya. Dipetik yang muda-mudanya. Petik saja. Oke, petik saja. Mantap sobat semua. Ternyata di sini ada kolam juga. Ini apa ini? Bibit.
apa dalam ikan mas. Oh, ikan mas. Masih di dalam ikan masnya? Masih. Oke. Okay. Dan jinak udah bisa bicara. Udah bisa bicara. Hai. Nanti kita makan bareng di sini, teman ya. Sini saja. Sini saja kita makan bareng bersama, nanti bersama Bang Aslam juga kan. Kita panggil dia nanti. Oke, mari. Kita panen lagi teman ya. Hari ini kita panen-panen aja dulu. Tadi di kebun Abang Aslam kita panen kacang urka ya. Kacang urka, kacang okra. Okra. Okra terbalik. Ini kacang panjang pula. Ini bendi ya. Kacang panjang ya. Tadi bendi ini panjang. Tadi bendi ini panjang. Perkara kacang saja dulu untuk hari ini. Kacang berkacang ya. Ini kita panen. Mantap sobat semua ya. Sambil apa? Sambil bersilaturahmi kita panen, mencicipi namanya ya. Iya. Asik. Asik. Mantap. Oke, ini ada. Iko ya. Iko. Lah. Namanya kacang panjang. Ini enak ini di tumis teman-teman ya. Di kolak. Aduh, bergelung. Masuk dia ke dalam. Mana lagi? Ini dia. Ini tampang ya. Ya, besar. Panjang ini. Wow, 1 meter ya. Lebih. Wow, ha. Teman. Untuk tampang ini. Ternyata. Ini yang muda-muda kita petik untuk dimakan. Oke, kita lanjutkan saja. Mantap. Ini udah cukup ini teman ya untuk kita berdua sama pawang. Kita bagi dua nanti kan. Sikok bagi dua. Mantap kan? Oke. Kita masaknya di sini aja. Makan bareng sama Abang Aman ya, nanti sama Abang Aslam juga di sini kita. Aman familia. Aman family. Aman tetap terhibur kan. Oke, mantap. Mari lanjut. Let's go. Ini asik mancing mereka teman di bawah ya. Ini adik dari Abang Aman ya, adik istrinya. Ya kasihnya. Mantap. Mancing di mantap. Anak sungai bawah kebunnya Bang Aslam. Ada dapat? Belum ada lagi. Mantap sekali sahabat semua. Alhamdulillah sahabat semua. Sudah agak malam. Sudah lepas maghrib. Nah, ini kita memasak dulu beramai-ramai ini. Berkawan-kawan semua. Di sini kita ngumpul di rumah Aman Petualang ya. Aman Family. Oke, bukan petualang, Aman Family. Di sini kita mau menggoreng ikan, teman-teman. Mantap. Ikan nila, sahabat semua, yang mau digoreng ya. Ikan nila. Minyaknya sudah terjorang, hampir panas. Mantap. Nah, di sini kita bersantai dulu ya. Oke ya, mantap Bang Aslam ya. Mantap sekali. Nih, sama pawang ya. Kita di sini bersantai sambil memasak tentunya. Lanjut. Ikan goreng sahabat semua sudah mengkecopoh ya. Mantap. Ini gorengnya sahabat semua sudah dilumuri dengan cabai ya. Mantap. Ini dia timunnya 1 baskom juga, kerupuknya 1 baskom, nasi kita juga 1 baskom. Di sini kita ingin menyantap yang isi dalam baskom lagi sahabat semua ya. Mari kita gaskan sahabat semua. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mari sahabat semua. Yang jauh mendekat dan dekat merapat ya. Kita gaskan saja. Makan balerong. Makan balerong ya. Apa nama lagu? Mari. Mantap.
Langsung saja, mari makan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Alah kau. Mm-hmm.